Saat ini Al-Quran sudah tidak selalu berupa kitab, tapi ada di elektronik seperti HP, iPad, dan lain-lain. Bagaimana kita memperlakukannya? Tidak ada masalah kalau alat-alat elektronik kita, telekomunikasi kita, ada diinstal di situ program Al-Quranul Karim. Bolehkah kita membawanya ke dalam WC? Tidak ada masalah selama tidak dibaca dan dibuka di dalam WC itu. Kenapa? Karena itu sama dengan memori yang ada di dalam otak kita, di dalam otak awak. Karena dulu ayat surat ada yang Al-Baqarah, ada yang 10 juz, ada yang 30 juz malah. Walaupun ada juzan inna ataina saja, jazakallahu ahad. Setidaknya kan ada. Nah, kalau memori tidak boleh dibawa ke dalam WC, itu tepat solo bertinggang kepala di luar. Nah, jadi tidak ada masalah. Yang tidak boleh itu mushaf. Sedangkan yang ada di elektronik itu adalah memori dari mushaf. Jadi yang dilarang itu mushaf. Nah, tapi membacanya memang tidak boleh. Nah, karena itu ringtone-ringtone Al-Quran sebaiknya diganti dengan yang lain. Kenapa? Awak kadang terlupa. Sedang duduk di WC, orang telepon berbunyi lenyo. Lala mengaji lenyo. Itu tidak bersesuaian dengan adab kita dengan Al-Quranul Karim.